kesehatan, tapi tabungan damel kuwi memang protokol kesehatan ditaati. Artinya pintu masuk kuwi ono wastafel, hand sanitizer, terus nyepai masker. Masker dicepai, jadi siapapun wong jagung sing arep nonton wayang atau jagung wis ora nggo masker, dikasih masker. Jangan utuh dereng saged keranyar, dereng keranyar. Ya iso. Gimana pole, Pak? Ini bareng aku tanggal 12 infone Jumapolo jare wek ana wayang bareng, soalnya kebetulan 12 September. Oh, 12 dhek iki kuwi lho. 12 Agustus dhek iki kuwi lho. Waktu kene enek kegiatan wayangan virtual belum jam. Infone kan wis diperbolehkan. Akhirnya aku nak yenke neng Polsek Kedawung, Polsek Kedawung. Intinya aku pengen pemberitahuan bahwa rumah kene bakal enek kegiatan wayangan virtual belum jam. Karena waktu kuwi tanggal abang sing eneng penjagaan, akhirnya penjagaan ngebel Pak Kapolsek, dibelke langsung, aku nyobroke langsung. Nah, Pak Kapolsek ngendikane tidak akan mempersulit, silahkan, tapi alangkah baiknya juga pemberitahuan ke dinas kesehatan, mestinya yang puskesmas. Oke, setelah ACC aku langsung neng puskesmas Kedawung. Waktu ini yuk mergo tanggal merah juga sing ono tugas jaga pebel Pak Dokter kepala puskesmas ngendikane Pak Dokter seko mbak-mbak suster sing jaga memang sudah diurus karo Pak Lurah perizinan wayangan yang Mojokerto wis diurus karo Pak Lurah. Nah, dengan begitu ya wis aku malah beneran akhirnya intinya aku wis entuk jawaban bahwa ternyata untuk lingkup Kecamatan Kedawung khususnya Mojokerto sudah diberi kelonggaran. Meneh tak yakin ke waktu ono patroli bapak-bapak saka Kapolsek Kedawung patroli waktu neng desa Batu kuwi ono Batu kuwi ya kidule desa kuwi kuwi ono campur sari awan. Jenengan mampir ini mampir tak ampir pisisan aku takon mboten estune pripun tentang napa kelonggaran untuk beraktivitas seni budaya niki kaitane kali tiyang gadah damel. Daerah iso jawab 100% sebetulnya pimpinan belum memperbolehkan 100% tapi ada semacam toleransi saka pimpinan artinya pemangku kebijakan toh wis memberi toleransi yo kuwi nek digawe upamane awan hujan-hujan bengi wayang monggo silahkan. Ning bukan dalam arti kita langsung memberi izin 100% bukan itu. Jadi apa ya semacam apa ya kebijakan toleransi semacam kui kebijakan berarti kan pemangku kebijakan setempat artinya kepolisian karo dinas kesehatan siji nek wingi bengi aku mayangi kan mergo wong digawe yang gak ada gambar kan tanggal 12 wingi artinya mesti kan nyuri jin toh jin faktanya dalam satu hari satu malam ya orang enek apa
permasalahan orang ini permasalahan dan tidak ada apa maksudnya teguran dari kepolisian maupun dinas kesehatan. Tapi kandungan dama kuwi memang protokol kesehatan ditaati, artinya pintu masuk kuwi ono wastafel hand sanitizer, terus nyepai masker masker dicepai. Jadi siapapun wong jagung sing arep nonton wayang atau jagung wis ora nggo masker dikasih masker. Terus nganggo anu kae cek suhu barang. Sebelum masuk cek suhu, cuci tangan, disepai masker. Langko tanggal 22 ning lapangan wis sing digawe pemerintah Desa Mojokerto ya wayangan sewengi dalam rangka pitulasan. Yo insyaallah mau nek Pak dari info dari kepolisian Pak Lurah wis jare ngendika nek wis diurus ijine karo Pak Lurah. Ya mestine engko kegiatan yang lapangan ya mestinya tidak ada masalah selama protokol kesehatan dilakukan. Berarti kan intine anu ya apa? Tiap daerah di dhewe. Iya. Iya. Bisa juga. Mergo ini nek Kedawung ketok Kedawung info sing tak tampa ning atau aku maca ning nggon anu ning nggon apa? Internet kuwi memang kene zona hijau. Zona hijau berarti aman. Padha karo Karanganyar kan? Eh jangan di mana? Ya padha. Heeh. Itu kan masalah. Ini ya aku ya aku wayang ya. Kadang-kadang streaming ngono kuwi kan malah tak tutup nggon anu kae nggon apa kuwi. Duklu kae tak tukok keterpal. Klik. Kalau Sumbrawang belum boleh. Lah nek nggonku malah sire ya arek Kelimen ngono malah untuk wong semono kae gak mau. Tapi kan dari pihak kepolisian kan ora 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 melarang jane. Golku yo ora apa-apa. Ya kepolisian yo rawo. Terus dalam rangka apa Mas kok ora izin? Tapi saya sudah memberitahu aku. Mboten izin lah. Jare ora mengeng ora ngakon ngono kok ya sudah tak. Yang jelas kaitan dengan orang hajatan, pakai buruan kerawitan maupun yang lain itu enggak boleh sembarangan. Belum boleh. Belum boleh. Ya. Itu terbukti waktu itu tetangga saya ada yang tanggal 2 itu mestinya malam itu dari Lampur Sari siang lereng kan malamnya mau tayub gagal. Jadi itu ya mas. Nek mau bengi ning kalau sebelah belum boleh mas. Lokal lagi kelandangan ya wis diperbolehkan. Terus meneh satu lagi nek saka info saka anu kepolisian bahwa Campur Sari boleh awan tapi terbatas waktunya. Nek bengi belum diperbolehkan. Nek Pak, lokal lagi pernah masuknya udah belum ke Dabung. Nek kono kan kelandangan mau bengi Mas Bagong, tak kono Mas Bagong ojo. Ini kan kelandangan sedulur bengi cukup baik di prosek. Kok jadi info-info ini belum sobok bengi? Kan sobok kok anu kok tunggu perbandingan ini. Nek Karanganyar dereng sakit total deh. Apa? Bayangan utuh dereng sakit Karanganyar, dereng Karanganyar. Bisa. Gimana boleh pak? Ini karena aku tanggal 12 info ini Jumapolo jadi ada yang wayang bareng soalnya kebetulan 12 September Rolas dia ingin gue loh Rolas Agustus dia ingin gue loh info ini sekolah gede kan Rene memang ini ngendang Guntur tapi info bahwa konco-konco ini anu gede gue udah nabun yang Jumapolo wayangan ini loh jeblok lan ngeten Jenawi gagal. Oh nggih Mas. Jenawi. Agustus niki kula teng daerah kudune kula teng Sidomukti tanggal 2. Pending. Terus melih napa? Lah cedak balong niku pundi. Niku tangga sebelum tetas, belum ten mriki, tangga sadere tanggal 12. Pending iki anak Karanganyar, pokoknya pending. Iki blur sementara iki blur karo Bojonegoro aman. Itu wayangan busan. Wiwitku setengah. Wiwitku setengah songo, baru jam loro. Tapi tak tegaskan ya Bapak apa? Dawuh sing saka Polsek mau, Pak. Tidak akan mempersulit dadi terus info saka petugas mau sempat lali mau. Ya sebetulnya tidak belum diperbolehkan 100%. Tapi ada semacam apa ya aturan lah. Toleransi lah. Selama protokol kesehatan tetap ditaati. Bukan aku bilang bahwa dari kepolisian sudah memperbolehkan 100%, bukan.
tidak bukan itu ya. Terus koordinasi ada pelonggaran lah ya, ada kebijakan, satu kebijakan lah apa nih, mungkin wong digawe khususnya uyon-uyon karo wayangan apa di iki berarti ono toleransi faktane ya wis tak lakoni ning wingi sedina sewengi ya ora enek masalah apa-apa dan penonton juga aman-aman bae yo nganggo masker yo taat yo cuci tangan.